nembak, jenengan mriki nembake. Nggih, 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 nggih. Nggih, 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 nggih. Ini belok kiri ini. Iya, yang kiri ini yang istri. Waduh. Lunyu, Pak. Ini lebih-lebih dari setinjau lawik ini. Wah, asli. Berapa derajat ini? Jalannya juga plus basah juga ya, Pak? Iya, pas. Iya, pas habis hujan ini soalnya. Musim hujan. Jalannya basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Pada kali ini saya sedang berada di Gua Cermai. Ini lanjutan dari part 1 kemarin. Ya. Ini kita berada di Gua Cermai, naik bis ini nih. Nah, ini ya. Kita pasang tarif lebih dan naik ke guanya. Nah, kita ditemenin sama Pak Priyono ini mau ke Gua Cermai-nya masuk ya. Ini sekaligus berwisata. Wah, keren banget nih. Nah, ini ya. Dari sini aja, dari luarnya aja itu pemandangannya udah bagus banget. Sampai Merapi itu kelihatan. Ya. Keren banget pokoknya. Naik bis ini nih. Nah, saya juga bareng Mas Abisat ya, YouTube-nya Cah Busmania ini juga YouTuber-YouTuber bis mini seperti ini. Dan deg-degan tadi ya. Tadi juga bareng ini nih. Nah, Sahrul Mu. Nih, Perul lali numpak bis malam langsung. Wah. Sensasi yang tidak bisa ditemukan kalau naik bis malam ya gitu. Iya. Lewat jalannya ngeri, wes pokoknya. Skill driver lebih dari bus malam. Skill driver lebih dari bus malam. Ya. Udah? Ya, siap, Pak. Monggo, Mas. Juga masih asri banget. Selamat. Oh iya. Ini ya. Ada tempat cuci tangan juga di sini. Nah, kita cuci tangan dulu, oke. Ini bungkusnya keren banget. Batu. Pakai batu. Nah, ini. Kita sudah masuk di wisata Gua Cermai. Ini tadi administrasi sudah rampung langsung. Subhanallah banget ini. Keren. Dan kita langsung berhadapan dengan Gunung Merapi ya di situ. Gunung Merapi dan belakangnya ada Gunung Merbabu juga kelihatan. Tuh. Merapi dan Merbabu.
keren banget. Masa corona seperti yang terjaga. Iya, di sini ya, Pak. Iya, itu. Bisa makan. Keren banget ini. Ini tugunya. Gua Cermai. Ini kalau bis-bis kayak bis-bis malam gitu, naik-naik bis malam itu nggak akan nemu kayak gini, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keren banget asli. Aliran sungainya alami, benar-benar alami ini. Gimana, air Pak? Air dalam gua ini. Iya, air dari mengalir dari dalam gua. Dari dalam gua ya. Ini jadi di dalam guanya ini sungai ya, Pak ya? Sungai bawah tanah itu. Sungai bawah tanah ya. Maksud sumbernya itu lancar sekali. Oh. Itu musim kemarau maupun penghujan tidak ada habisnya. Gak ada habisnya ya? Gak ada habisnya. Ini keren. Jernih sekali kayak air jam-jam itu. Iya, kalau musim kemarau jernih ya, Pak. Jernih sekali, Pak. Kalau musim penghujan ya, ya keruh ini ya. Agak kepekatan karena ya musim hujan. Masyarakat Pulau Kamioro ini. Oh, untuk bisa bertani. Iya. Oh iya, atau naik ke mulut gua. Sini juga banyak pendopo-pendopo ya, Pak. Buat ngeduh ya. Amit nggih, Pak. Oh iya. Tunggu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Sini. Belajar nih. Ini juga ya. Dalam ya, Pak. Wisata Gua Cermai. Tembus sampai full 1 kilo, kurang lebih 1 kilo. 1 kilo, Pak? Iya, nanti di tebus. Sampai ya, sana, tembus. Berarti ada gua lagi. Tembus sampai full tanah, oh. Terus naik. Naik. Ke daratan lagi 1 kilo. Daratan lagi itu 1 kilo ya? Iya. Ini. Dari sini sampai sana air terus. Air terus, berarti air. Harus pakai ban apa? Pakai jalan kaki tapi ya. Jalan kaki bawa, tapi bawa sepatu yang enggak pedas sama gitu. Iya. Tentunya kan pinggi-pinggi itu. Iya, benar. Sama penerangan baterai. Nah, penerangan ya. Juga. Masih alami penerangannya. Kalau iya. Zaman dulu cuma pakai lonsor itu. Oh iya. Sekarang kan Pak ada ada baterai cas, pakai baterai cas itu bisa bertahan. Iya. Sampai tembus ya. Ini
Goanya. Masuk ke dalamnya juga ini ya. Dalam ya, Pak ya, itu ya. Pakai senter yang terang. Iya, nggak bisa kalau kalau nggak pakai senter yang terang. Semua HP udah nyenterin nih. Semua HP udah nyenterin. Saking gelapnya juga nggak kelihatan. Iya, ini. Iya. Kan, iya, iya, harus ada pemandunya ya, Pak. Iya. Kan, tamu kita kan iya. Naik bisnya. Naik bisnya. Sudah sampai. Iya. Sudah maksimal. Iya, sudah benar-benar. Wah, ini. Janjiku ku tepati. Ah, mantap banget. Ini sungai yang dari gua ini. Oh iya ya. Beli ini ya, beli rokok ya. Jadi pas pulangnya itu ya, baru baliknya ya. Orang Jawa kan saling membantu, saling tahu. Punya unggah-ungguh. Oh iya ya. Ajaib sekali deh. Iya ya. Jadi dari bawah sampai situ diterusin lagi. Iya. Bawah apa itu dari bawah lurus. Lurus. Iya. Akarnya malah di atas itu. Iya, akarnya malah di atas ya. Iya. Iya ya, akarnya di atas. Bawahnya. Nah, itu yang pertama yang atas atau yang dari atas ke bawah itu. Iya. Selain Gua Cermai ini, di daerah sini ada wisata apa lagi, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau di semua kiri ya itu makam raja-raja. Makam raja-raja ya. Terus ada di yang naik mau ke atas itu di daerah Mangunan itu banyak sekali. Iya, Mangunan itu ya. Ada hutan pinus. Hutan pinus ya. Ada batu goyang. Ada lawang mabur itu juga. Oh iya. Terus ada kebun buah itu. Oh iya. Agro kebun buah itu. Sana enggak ada ya, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Kalau ke sana ya cuman nyewa ya. Jadi kalau enggak nyewa. Sama termasuk saya itu juga itu. Iya. Anu bisa ngampar gitu. Oh iya. Berwisata. Itu juga ada gua yang namanya Gua Gajah mati itu di situ. Gua Gajah ya? Di Mangunan itu. Di Mangunan ya. Ini kan Gua Cermai ya. Iya, Gua Cermai. 1 kilo. Pengalaman mantap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, mading dari Gua Cermai. Ini bisa dilihat. Wes koyo kae opo wong pelajar ini ada legenda juga. Juga di sini ada gua wah banyak banget ini informasinya, keterangannya. Ada Gua Buntu juga. Jadi di dalam itu ada percabangan yang dua-duanya buntu. Jadi ada 3 cabang, ada jalannya 1 tok. Ada air terjunnya juga di dalam, Banyu Panguripan, Air Zamzam. Ya. Ada Gua Lengse, ya. Gua kecil yang banyak terdapat kelawar.
pokoknya banyak lah di sini, mantap pengalamannya. Nah, ini ya. Kita mau kembali lagi. Oh iya, siap. Oh, kita naik. Benci tau gue. Sekali pak, ngeri ya. Saking curamnya ya pak. Tikung curam. Tikung jurang.
udah habis ya pak? Ini biasanya tadi makan di bawah pohon. Cuma sampai situ standar finish. Iya. Keraton Jogja apa piye? Ya Sri Sultan. Sri Sultan. Sultan 1 sampai 9. Sri Sultan Hamengkubuwono. Kermel agak banget coy, bisa buat tidur di sini nih, selonjoran. Moriku habis. Jadi mohon maaf ini videonya wah kualitasnya jelek. Memorinya memang habis.
kerneknya ini nih. Kerneknya ini. Ini kerneknya ini. Cacap. Es cacap es. Nah ini ya kita istirahat dulu. Ya, sekalian ngetem ini mau ngajak makan drivernya ini yang sudah baik sekali sama kita. Ya minum-minum dulu. Ya di sini ya. Wah, ini pokoknya keren banget lah. Ya, pengalaman yang the best ini. Oh iya, Magung. Katanya ke Malang. Ada Pak Ketua juga. Ono wae. Kirim ke saya ya. Oh iya. Tak kasih nomor WA ku. Oh iya. Siap. Nah ini bisnya sudah sampai di Terminal Kiwangan. Ya. Sayangnya saya HP-nya memorinya habis. Jadi kehabisan memori. Dan menjadikan hasil karyanya juga banyak yang rusak. Jadi ada footage-footage yang rusak. Patah-patah ya karena memorinya habis. Wah ini Pak Ponijan drivernya ini mantap sekali, pelayanannya benar-benar ramah, kita diantar sampai ke gua. Nah ini pokoknya nggak nyesel lah kesini lah, pokoknya keren banget ini ya, keren asli keren ya. Ini tak sampai lagi di Terminal Yogyakarta. Luar biasa. Ya, kesarikan bus pedesaan khususnya di daerah kalian sendiri. Nah, support your local perintis. Iya. Asli keren. Pokoknya kalian wajib subscribe, wajib like, share di WA, di grup Facebook, di mana-mana pokoknya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak.